PT Fun World Prima resmi membuka gerainya di Kota Jambi. Perusahaan yang bergerak di bidang hiburan keluarga ini menawarkan sekitar 130 mesin permainan terbaru yang lebih menarik dan edukatif. Bahkan wahana permainannya dapat dinikmati seluruh keluarga, baik itu anak-anak maupun dewasa. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, saat ini JEK TV sudah beralih ke siaran digital. JEK TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita JEK TV juga dapat Anda akses melalui kanal YouTube resmi JEK TV. Akhir kata, saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. JEK TV, inspirasi kita. Fun World, arena rekreasi dan hiburan keluarga yang lengkap dan asyik dengan suasana yang aman dan nyaman, serta pelayanan yang ramah dan profesional. Kini telah hadir di Kota Jambi, tepatnya di lantai 3 Mall WTC Batanghari. Wahana bermain keluarga yang mengusung konsep fresh dan elegan ini menghadirkan sekitar 130 mesin permainan, diantaranya Tiket Dom, Crazy Clock, Max Tune Sick RR, Time Crisis 5, Pump It Up, Rocket Spear, Sweet Baby Happy, Inloose, Toy Factory, and Toy Party. Markom dan Sales Manager PT Fun World Prima, Wawan Setiono mengatakan bahwa Fun World telah ada di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Jambi yang saat ini menjadi outlet ke-172. Kedepan, pihaknya memiliki target akan membuka outlet baru dengan brand-brand Fun World. Selain itu, Fun World memberikan penawaran spesial untuk keluarga di Jambi, yaitu promo spesial end year dengan pembelian saldo senilai Rp350.000. Maka customer dan calon customer akan mendapatkan bonus saldo sebanyak 100% yang berlaku mulai dari tanggal 24 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Ini yang pertama, Grand Fun World di Kota Jambi. Wawan menambahkan hadirnya Fun World bertujuan untuk memberikan pengalaman berbeda dari tempat bermain anak lainnya. Selain sebagai sarana hiburan, ada unsur positif dan edukatif saat seorang anak bermain di Fun World. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.